Baik pemirsa yang sama-sama berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban bikum untuk Anda yang baru bergabung. Saat ini Anda tengah menyaksikan program Tajwid Time. Tajwid Time yang dipersembahkan oleh Hikmat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. Ya, untuk Bapak Juwardi yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah, marhaban bikum. Ya, pertanyaan boleh Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mohon petunjuknya katanya Ustaz, bagaimana supaya bisa menghafal surah-surah yang panjang. Sebab beliau sering menghafal tetapi sering lupa juga Ustaz tentang surah panjang seperti itu. Iya. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi ini persoalan menghafal. Iya, jadi menghafal itu baik yang pendek, baik yang panjang hampir sama sebenarnya. Yaitu kita harus diulang-ulangi dulu, dilancari bacanya, lalu kemudian diambil sedikit demi sedikit. Iya, jadi itu cara menghafal. Iya, lalu kemudian setelah umpama kita dan kita batasi, umpama satu hari hafal satu halaman. Maka satu halaman hari itu lancari dulu, kuatkan, bahkan ada pendapat yang mengatakan ulangi 200 kali. Iya, supaya lancar. Berarti cara menghilangkan dosa nih. Iya, memang gitu. Menghafal seperti itu. Ya, intinya dilancari dulu bacanya. Kalau tidak lancar bacanya susah menghafal. Jadi harus lancar dulu. Nah, kemudian setelah itu ambil per ayat atau per baris gitu. Umpama satu halaman itu kan 15 baris. Ya, hafal satu baris, setelah itu pindah ke baris yang kedua, ulangi lagi baris pertama, sambung baris kedua, begitu sampai ke bawah. Ya, itu cara menghafal. Iya. Nah, setelah itu simpan. Iya, artinya dipegang dan diingat terus. Ya, caranya diulang-ulangi terus. Iya, jadi hari ini pagi ini kita sudah hafal, maka siang nanti coba diulangi lagi. Masih hafal atau tidak? Nah, kalau kabur ya ulangi lagi. Iya, sore coba lagi. Alhamdulillah sudah teringat, lebih lancar daripada siang. Besok lagi begitu, ulangi lagi. Hafalan baru harus dikawal terus. Iya, tidak bisa dilepas. Iya, itu kalau hafalan baru itu harus diulang-ulang. Iya, makanya kenapa surah Al-Fatihah kita itu biar mungkin kita tinggalkan satu bulan masih kita ingat. Karena iya, hari-hari kita baca. Coba atau kulhu Allahu ahad. Coba kita tinggalkan satu bulan umpama. Saya yakin masih dihafal. Kenapa? Sudah mendarah daging itu hafalan kita itu. Iya, jadi itu cara menghafal. Dulu ada ulama, saya lupa siapa namanya, pernah dia, tapi dia dalam cara menghafal, dia menghafal hadis ini ceritanya. Kalau hadis kan dia hafal haddatsana gitu ya, haddatsana an haddatsana itu, ya, itu dia menghafal periwayatan hadis. Iya. Sampai-sampai yang ada orang di sebelahnya itu mengatakan, kamu ini kan sudah istilahnya ahli hadis. Iya. Dia menghafal hadis itu. Iya. Tapi kenapa kamu ulang-ulangi terus itu hafalan hadis kamu? Padahal kamu ini sudah seorang ahli. Dia senyum-senyum saja melihat teman itu yang mengatakan seperti itu. Bahkan temannya itu sampai mengatakan, karena kamu suka ulang-ulang, saya juga ikut hafal. Iya. Wah, hebat juga. Ah, dia senyum-senyum aja. Iya. Satu pekan kemudian bertemu dengan orang itu lagi, dia langsung tanya, itu dulu yang kamu hafal masih ingat nggak? Apa dia bilang? Iya ya, apa ya saya lupa. Iya, dia mengatakan itulah kenapa saya ulang-ulang. Iya, itulah kenapa saya ulang-ulang supaya saya ingat terus. Iya, jadi hafalan seperti itu. Iya, tidak ada orang menghafal itu yang sudah hafal tinggalkan ingat terus, nggak pernah lupa-lupa. Manusia ini tempatnya lupa, harus diulang-ulang. Iya, walaupun hafalannya sudah lancar harus selalu diulang-ulang. Iya, tidak bisa tidak. Iya, dan alhamdulillah, iya, kalau orang suka ulang-ulang insyaallah akan selalu, ya itu dan namanya hafizul Quran, penghafal Al-Quran, itu penjaga Al-Quran. Dia harus jaga. Kalau dia tinggalkan berarti dia tidak jaga. Iya, cara menjaganya harus diulangi di murojaah tiap hari. Ya, kalau banyak hafalannya harus banyak juga di murojaah. Hafal satu juz, ya harus setiap hari ulangi satu juz. Hafal lima juz, harusnya setiap hari ulangi lima juz. Begitu caranya menjaga hafalan. Kalau tidak seperti itu, ya hafalan baru, ya pasti cepat sekali perginya. Ya, jadi intinya ulangi lagi. Perbanyak lagi ulangi, walaupun itu surah pendek, apatah lagi surah panjang, insya Allah akan tersimpan dan
bisa terhafalkan bila kita selalu ulang-ulang, insyaallah. Makanya ada istilah setelah itu dan ditikrar. Tidak ada hafalan itu melainkan harus diulang-ulang. Memang seperti itu. Iya, jadi harus diulang. Iya. Ada penelpon mensat, ya kita angkat dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa di mana, Bu? Aisyah di Lampung Selatan. Iya, dengan Ibu Aisyah di Lampung Selatan. Tepuk tadi pertanyaannya terkait dengan pelajaran kita di malam hari ini, silakan. Maaf, saya nggak sesuai dengan tema. Oh, bagaimana, ini apa? Saya itu baca surah Sode, itu saya nggak bisa. Surah Sode itu saya nggak bisa, yang lanjutannya yang wah Quran, jik-jik itu apa? Apanya yang tidak bisa di situ? Setelah kalimat sod. Yang apa? Surah sod. Yang bacaannya wal Qur'an zik zik itu saya enggak bisa. Di zikirnya maksudnya? Iya, itu. Kayaknya tadi sudah tolong, bisa itu. Saya enggak bisa, tolong nanti bacakan. Dan di ayat-ayat berikutnya ini berhentinya berapa harokat? Maksudnya yang mana itu? Ayat berikutnya yang mana? Ya, maksud saya yang ayat yang kedua, ketiga itu berapa harokat berhentinya? Iya. Sudah dibaca? Iya. Tiga. Itu aja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Fadhlus Baik. Ini surah Sad di juz 23. Iya. Itu Allah awal surah ya. Jadi sod sendiri ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, ini nanti insyaallah akan kita sampai pada pembahasan ini. Sabar dulu. Namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Ya. Apa itu dibilang mad lazim? Artinya harus, lazim itu artinya harus panjang. Ya. Harfi karena huruf, mukhaffaf ringan. Ya. Jadi sod ini sama dengan nun, qaf, ya itu sama semua. Sod itu panjangnya 6 harakat. Itu lazim sepakat para ulama dan ahli qiraah itu membaca dengan panjang 6 harakat. Lazim harus panjang. Ya, jadi sod. Ya. Wal Qur'ani dzikr. Dzikr. Ada ra tetap terdengar di belakangnya. Jadi tidak boleh ro-nya dihilangkan. Ya, enggak boleh menghilangkan huruf. Jadi wal qur'ani dzikr. R tetap ada sedikit. Kemudian balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Ini namanya mad 'arid lis sukun. Iya, syiqaq. Ada mat, kemudian kita bertemu dengan huruf yang disukunkan karena kita berhenti. Ya, namanya mat arid lis sukun. Ya, maka panjangnya kalau kita dari awal memulai dengan 2 harakat, maka ini juga harus dibaca dengan 2 harakat. Memang kita baca tadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat. Maka nanti di sini balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq, sama panjangnya. Nah, itu dalam matan muqaddimah al-Jazariyah belum mengatakan wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, lafaz-lafaz setelahnya itu harus sesuai. Iya, kalau 2 dari awalnya maka harus 2. Iya, kemudian ayat ketiga kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw. Ah, sini langsung idgham. Ya, ada kalau di mushaf mungkin ada alifnya di situ, tapi itu alifnya tidak dibaca. Ya, langsung masuk, makanya langsung di waw itu ada tasydid. Fanadaw wala tahina manas. Ya, manasnya karena tadi syiqaq 2 harakat, maka di sini juga 2 harakat. Manas 2 harakat saja. Jangan sampai 4 harakat. Iya. Mungkin begitu. Baik, saat ini dari Bapak Amin yang ada di Magetan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ya, pertanyaannya ada dua, Ustaz. Siapakah yang membuat ketentuan adanya huruf-huruf yang tebal tarkim dan huruf-huruf tarkik ini, Ustaz? Ya. Dan apakah tebal dan tipisnya huruf itu mempengaruhi lafaz atau bagaimana? Ya. Yang membuat itu orang Arab sendiri. Iya, yang membuat. Karena ini ya, karena bahasanya ini bahasa mereka ya, bahasa. Jadi orang Arab itu tidak suka kalau po itu dibaca ka. Iya, karena setiap huruf ada sifat. Iya, seperti qa itu dia memiliki sifat isti'la. Maka harus terangkat lidah. Qa. Iya. Ketika dikasih sifat tipis ka, maka lari ke huruf yang lain. Ya, ini yang membedakan. Jadi sifat itu membedakan. Ada kadang huruf-huruf hijaiyah itu huruf Arab itu sama tempat keluarnya, tapi beda sifatnya. Nah, itu dia akan berbeda. Seperti umpama huruf ta. Ya, kalau umpama kita baca ta keluar dari ujung lidah ke pangkal gigi depan. Iya, pangkal ujung gigi seri depan pangkalnya. Ta. Tapi kalau to, ya satu tipis, satu tebal, ya sama tempat keluarnya. Itu artinya apa? Sifatnya, sifatnya yang membedakan. Itu orang Arab sudah paten itu. Artinya tidak perlu lagi dibuatkan sebenarnya apa hukum seperti ini. Orang Arab sudah begitu. Ya dari sononya istilahnya kan, dari sononya begitu. Ya, apalagi pertanyaan kedua. Apakah mempengaruhi lafaz juga? Iya, mau jelas mempengaruhi lafaz dan mempengaruhi makna. Iya. Contoh, umpama sin dengan sot. Kita baca asa. Asa itu artinya mudah-mudahan. Aso artinya maksiat. Beda mana enggak? Beda ya? Ah, iya. Iya. Iya, jadi banyak sekali lafaz-lafaz yang lain seperti qalbu, kalbu. Iya. Qalbu hati, kalbu anjing. Iya, beda 180 derajat saya kira maknanya. Jadi mempengaruhi tempat keluar, ya lafadz, dan mempengaruhi makna. Inilah pentingnya kita belajar makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf dan mempelajari sifatul huruf. Makanya Ibnu Jazari itu dalam kitabnya yang paling pertama harus kita pelajari fi qari'il Qur'an ayya'lama, bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an dan ingin memahami mempelajari Al-Qur'an adalah makharijul hurufi was-sifati, yaitu makhraj huruf dan sifat-sifatnya. Apa tujuannya? Liyalfidhu bi afsahil lughati, supaya kita bisa melafadzkan huruf-huruf Arab itu sesuai dengan Arab yang fasih, yaitu bahasa Quraisy, ya, Arab fasih. Ya, jadi memang penting kita harus belajar. Apatah lagi kita ini bukan orang Arab, orang Indonesia. Jadi banyak huruf kita yang seperti umpama da ya. Ya, kalau kita punya d, da, itu kalau kita rasa-rasa itu makhrajnya ujung lidah dengan tengah langit-langit, ya. Iya, dengan pokoknya dengan langit-langit, da, da di du, ya. Tapi kalau orang Arab kalau dal itu ujung lidah dengan pangkal gigi depan, da. Iya, da di du. Iya, bukan dadidu. Iya, jadi sudah salah. Iya, nah. Allah. Ya nanti kita lanjut. Kita angkat telepon berikutnya, Ustaz. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, marhaban bikum dengan Bapak. Siapa di mana, Pak? Pak Rashid di Jakarta Pusat. Iya, Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Silakan pertanyaannya, Pak Rashid. Pak, begini, Pak Ustaz. Tadi pada saat berjamaah Isya, imam itu ketika membaca Al-Fatihah, dia membaca apa? Goin kan itu harusnya tebal ya, Pak. Yeah. Tapi dia sampai bunyi begini, Pak Ustaz. Ho, ho. Ho, gitu. Ada serak-serak tuh. Goirin. Iya, goirin. Iya. Dia pakai ada ho, ho. Iya, iya. Ini pencerahan dari Pak Ustaz. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insyaallah. Ini curhat ini saya kira salat Isya tadi ya. Jadi baik. Ya, jadi ini berkaitan dengan makhraj huruf ya. Jadi masalah tebal tipis ya. Ghain ini adalah huruf isti'la. Iya, khusso dhag. Nah, ini ada gha-nya ya, ada gha-nya tadi. Jadi dia adalah isti'la.
huruf yang harus dibaca dengan tebal. Ya, jadi gha, makhraj ghain ini di ujung tenggorokan. Jadi tenggorokan kita ini kalau diperhatikan itu tempat keluarnya ada tiga huruf. Ada namanya pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Ya. Kho itu sama tempat keluarnya dengan ghoin itu sama tempat keluarnya dengan kho. Ya. Gho mirip-mirip. Ya, memang mirip-mirip. Ya. Sama memang tempat keluarnya, sama tempat keluarnya, tapi nanti ada sifat yang akan membedakan. Iya, jadi kho dengan gho, iya. Kho dengan gho, semua di semua huruf sifatnya sama-sama isti'la, dibaca dengan tebal. Maka yang tadi ditanyakan ada kh-nya seperti itu ya. Iya, sudah betul Pak, memang ada. Ya, jadi seperti akan kayak mengeluarkan lendir. Ya, dahak ya gitu, memang. Au, ya. Makanya ghairil, ya, ghairil, bukan gairil atau goiril, bukan sekedar goiril tapi ghairil. Memang seakan-akan terseret. Ya. Gho, au, ghairil mau. Nah, nanti kalau kita belajar sifat, dia masuk dalam sifat namanya rokhawah. Ya, jadi sifat huruf itu. Ya, kalau hari malam ini kita belajar istilah istifal, nanti ada di sifat namanya syiddah dan rokhawah. Nah, jadi syiddah itu huruf-huruf yang ketika dibaca napas kita tertahan, terkumpul dalam kalimat ajid qotim bakat. Nah, itu. Nah, itu seperti a. Coba kita sukun a. Nah, tertahan napas kita ya. Nah, jim aj. Nah, tertahan suara kita, itu namanya syiddah. Iya. Nah, hurufnya itu ajid qotim bakat, itu saja huruf syiddah. Sisanya itu namanya rokhawa. Rokhawa itu mengalir napas. Iya, salah satunya gua ini nih. Nah, itu. Kho. Jadi bukan umpama dia sukun. Ag anda, tapi au. Iya, au. Memang mengalir, mengalir napas. Iya, dia tidak tertahan napas. Jadi sifatnya namanya rokhawa. Iya. Inilah yang bisa membedakan huruf-huruf itu, bahwa kadang sama tempat keluarnya, tapi terkadang sifatnya berbeda. Maka kalau imamnya sudah seperti itu, ya saya rasa sudah benar. Ya, ghoiril mau, mau, mau. Jadi tebal ya. Ghoiril maudubi alaihim. Ya, insya Allah sudah benar. Dan kalau sudah seperti itu, insya Allah sudah tidak merubah makna. Ya, yang dikhawatirkan kalau mengarah ke huruf kho. Ya, ghoiril. Harus kalau ghoirin insya Allah sudah mirip, ya sudah mirip ke huruf ghoin. Ya, tapi pada intinya bahwa memang kalau jadi imam itu ya harus yang paling bagus bacaan. Makanya di masjid-masjid itu ya, ya harus para jamaah masjid memilih imam yang memang dianggap bagus bacanya. Karena yang paling dianjurkan imam adalah akra'ukum, yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling akbar hukum, yang paling besar atau paling tua di antara kalian. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khairan untuk Bapak Rashid. Kita ya, penelpon silakan di 08218335678. Sebutkan nama Anda, spasi alamat. Baik, pemirsa ini penelpon berikut yang sah. Okay. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, telepon dengan Bapak siapa, di mana Pak? Muhammad Fatihin di Riau, Pekanbaru. Iya, Riau Pekanbaru. Silakan pertanyaannya Pak. Ini gini Ustaz, kepingin istilahnya itu ingin ngecek, cross check lah Ustaz, istilahnya bacaan saya udah benar apa belum gitu Ustaz. Iya. Silakan Pak. Surat Al-A'raf ayat 178 176 Al-A'raf. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Al-A'raf ayat 176. Iya, ya. Silakan dibaca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة
وَعَنْتِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تعتكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Iya, okay, Pak, ya. Saya koreksi, Pak, ya. Oke, okay. Iya, baik. Ya, nah itu tadi contoh bacaan dari pemirsa kita ya. Iya, baik. Iya, saya akan koreksi satu per satu apa kesalahan yang ada dalam bacaan tadi. Iya, mulai dari A'udhu billahi minasyaiton. Nah itu sudah matnya salah. Kepanjangan. Iya, dua harakat saja. Syaitonir. Iya, kemudian yas'alunaka 'anis sa'ati, sa'nya tadi dia baca panjang, 'anis sa'ati kelewat panjang. Jadi dalam mat itu harus tanda panjang itu harus kita konsisten. Dua, kalau dua. Iya, mat nama mat asli ya dua. Jangan kelebihan sampai tiga harakat. Iya. Kemudian dalam gunnah, iya, ada bila ada dapat ada nun dan mim yang bertasydid maka harus ditahan dua harakat. Iya. Qul in, ya, in ini kalau nanti belajar gunnah ada tingkatannya lagi. Tingkatan ada gunnah kamil, ada gunnah akmal, iya, ada naqis, ada angqas. Iya, jadi gunnah tersempurna paling sempurna adalah ketika dia nun itu bertasydid. Iya, kita membaca Inna Allah, ya memang agak panjang, sempurna betul dia gunnahnya. Maka seperti ini, Qul innama, ya tadi, iya memang nun itu, nun dan mim yang keluar di hidung. Iya, makhrajnya itu kalau hurufnya sendiri, ya nun itu ujung lidah ketemu dengan langit-langit atas. Iya, tapi dia juga memiliki sifat guna. Jadi suara kita itu tidak bisa sempurna ketika dia tidak ada yang keluar di hidung. Harus keluar di hidung. In am, memang itu huruf yang memiliki sifat guna, hanya nun dan mim. Nah, itu kekurangannya itu ya. La yujalliha, itu juga sama matnya agak salah. Illahu. Nah, cara berhenti, kalau berhenti sukun huruf akhir. Jangan illahu. Nah, ini nah itu belajar waqaf. Iya. Thaqulat fis samawati wal ard. Ah, sukun terakhir. La ta'tikum illa bautatai. Kalau disambung harus bacaan idgham biguna, tanwin ketemu ya. Bautatai. Ah, tapi kalau berhenti bautah. Sukun huruf akhir dengan menjadi ha. Jadi tak mabrutah berubah jadi ha. Iya, jadi ha kalau tak mabrutah. Kalau tak asli ya itu enggak boleh, harus jadi tak aja. Thaqulat, nah itu bukan enggak berubah jadi ha. Iya, itu tadi ya, itu yang jadi ya kayaknya masih perlu belajar. Iya. Iya. Kalau saya yang kasih nilai ya baru 60. Iya, masih perlu lagi belajar. Iya, dan masih banyak yang perlu diperbaiki, Pak. Iya, ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki. Maka mari belajar lagi, karena belajar ilmu ini, Pak, semakin belajar semakin banyak terasa kesalahan kita. Semakin banyak terasa. Iya, saya sendiri sudah alami ketika pergi belajar, wih kok semakin belajar kok semakin banyak salahnya. Iya, memang iya. Jadi kita baru tahu kok itu salah ternyata selama ini. Padahal selama ini kita rasa sudah benar. Iya, itulah ilmu tajwid. Dan berani menerima kesalahan. Ah iya, itulah orang belajar. Iya, orang belajar harus merendahkan diri, tidak boleh sombong karena ilmu itu tidak bisa diterima kalau kita sombong. Harus kita datang ke guru, harus kita tunduk pada guru, harus belajar, harus mau disalahkan. Apalagi namanya ilmu tajwid ini, justru kita harus bersyukur ketika disalahkan.
Karena ketika tidak disalahkan berarti kita tidak tahu mana salah kita. Iya, justru bersyukurlah ketika disalahkan dalam belajar ilmu tajwid. Iya, jangan malah marah-marah atau malah tidak senang ketika disalahkan. Tapi justru bersyukurlah ketika disalahkan bahwa wah ternyata kurang ya saya selama ini. Oh ternyata ya ternyata masih perlu diperbaiki. Iya, bacaan Quran saya ternyata belum standar. Iya, itu yang harus. Iya, artinya berprasangka baik dulu. Iya, jangan langsung wah itu gurunya itu kayaknya salah-salah ya. Ya, yang jelasnya insyaallah Pak kalau kita berprasangka baik insyaallah Allah pun juga akan berbuat baik kepada kita. Iya, belajarlah Al-Qur'an karena insyaallah semakin kita pelajari Al-Qur'an insyaallah hati semakin tenang. Iya. Iya, apalagi nih. Ya, Bapak dengan cara membaca seperti tadi itu masih masuk dalam hadis Nabi yang ya tata'ata. Siapa yang baca Al-Qur'an masih terbata-bata, yaitu dua pahala. Iya, insyaallah dapat dua pahala, Pak. Semangat aja terus. Baik, pemirsa sama-sama berbahagia. Berikut pertanyaan ini dari Rio Jumeirah, Ustaz. Mengucapkan pada lafaz wa malaikatihi itu yang benarnya bagaimana, Ustaz? Apakah dibaca wa malaikatihi atau wal malaikatihi? Terus huruf alif di sini dalam lafaz ini hukumnya apa ya, Ustaz? Oke. Wa malaikatihi atau dibaca wal malaikatihi, tergantung ayatnya yang mana. Iya, ada ayat memang yang wal malaika, ada yang wa malaikati, ada. Iya, jadi tapi mungkin intinya di sini dia mau dibaca panjang atau pendek itu wa malaika. Nah, itu ada kan ada alifnya yang ditanyakan ya. Nah, itu ada hamzah, ya, bukan alif ya, ada hamzah. Ah, di sini namanya mat wajib muttasil. Iya, mat wajib muttasil artinya ada huruf mat. Ya, ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Itu namanya mat wajib muttasil. Maka wajib ya dibaca dengan bacaan panjang. Itu kalau Ibnu Jazari dalam bukunya beliau mengatakan 4 sampai 5 harakat. 4 sampai 5 harakat. Jadi wa malaikati. Iya, jangan wa malaikati itu 2 harakat kalau begitu. Iya, tapi ini mat wajib. Artinya tidak ada peluang untuk dibaca pendek. Iya, tidak ada peluang. Harus wajib. Wajib artinya sepakat para ulama membaca dengan wajib dengan membaca panjang itu. Wajib, iya mereka baca panjang. Kalau tadi lazim artinya harus, iya. Wajib, wajib. Iya, artinya sepakat para ulama wajib dia membaca dengan panjang. Beda nanti kalau majais. Ah, itu jais artinya boleh. Ah, itu situ ada khilaf para ulama. Ada yang membaca 2 harakat, ada yang membaca sampai 5 harakat. Itu. Tapi kalau ini namanya mat wajib. Wajib sepakat para ulama itu membaca dengan bacaan yang panjang 5 harakat. Wallahu a'lam. Jadi mungkin sebagai penutup besok memang kita memang harus perlu belajar, apalagi lidah kita ini lidah orang Indonesia tidak sama dengan lidah orang Arab. Iya, memang. Iya, jadi istilahnya mulut kita yang mau kita pakai mengaji kan mulut kita. Iya, bukan mulutnya Syekh, bukan mulutnya orang Arab. Bahasa kita bukan bahasanya Arab. Iya. Banyak sekali logat-logat kita yang ikut-ikut ketika kita baca Al-Quran. Nah, sementara dianjurkan tidak seperti itu. Kita Al-Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Jadi tidak ada logat kita yang harus ikut di situ. Tidak boleh bilogat, harus dengan bahasa Arab yang jelas, jangan dengan logat kita ikut-ikut situ. Jadi harus kita belajar, logat Arab ya istilahnya, harus belajar makhraj itu tadi, tempat keluar hurufnya di mana, sifatnya gimana, cara dengung, karena Al-Quran kan diturunkan sudah paket itu dengan tajwid. Ibnu Jazari mengatakan li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan tajwid Al-Quran diturunkan, artinya paket itu tajwid. Jadi dari dulu itu tajwid, dari mungkin dari malaikat Jibril itu ke nabi itu sudah bertajwid ya, terus sampai sekarang. Itu kelebihan Al-Qur'an dan keistimewaan Al-Qur'an dibandingkan dengan yang lain. Bahasa Arab tidak dengan tajwid tapi makhraj tetap ya, karena namanya bahasa Arab beda-beda tipis saja tempat keluar ya, itu tadi berubah makna. Panjang pun juga begitu ya, kita membaca umpama di ayat tsumma latus'alunna, kemudian kamu akan betul-betul akan ditanya. Lalu kemudian kita kasih panjang lamnya. Summalatus alunna. Iya, tidak akan ditanya. Jauh kan artinya. Ya, itu panjang pendek perhatikan. Iya, karena akan merubah makna. Qala dengan qala itu beda artinya.
Kalau qala satu yang berkata, qala dua yang berkata. Insyaallah. Baik, pemirsa, sama-sama berbahagia. Ada kalimat dari Ustaz kita atau kata beliau yang memberikan motivasi kita di malam hari ini, berani disalahkan itu kebaikan, Ustaz. Insyaallah. Iya, mempelajari Al-Qur'an, Ustaz. Iya, dalam belajar tidak boleh malu. Masyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian program Tajwid Time di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, terkhusus kami di malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Abdullah Said mewakili seluruh kru dan kerabat kerja Umat TV mengucapkan selamat menikmati malam Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, jazakumullah.